Allahumma ya Qahhar yang Maha Menundukkan. Dialah yang menundukkan orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya. Macam mana Allah ya Qahhar menundukkan masyarakat dunia bila mana negara-negara kafir, negara-negara barat sebenarnya banyak tanda-tanda kebesaran Allah bahawa melambangkan Allah yang Maha sedang menundukkan. Contohnya bila berlaku tsunami di Jepun, lebih dahsyat daripada tsunami di Aceh. Itulah Allah yang Maha sedang menundukkan mereka. Dengan kelalaian mereka, dengan kesombongan mereka, dengan memiliki teknologi-teknologi yang canggih, seolah-olah mereka tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Tetapi bila Allah yang Maha nak menundukkan orang-orang kafir untuk membawa mereka balik kepada Allah, ingatlah siapa dia pencipta alam ini. Maka Allah yang batin, yang Maha menghilangkan, Allah hilangkan gempa bumi dalam laut tu daripada radar mereka. Tak dapat kesan langsung. Masa tsunami itu tak ada siapa dapat kesan. Tiba-tiba air laut dah sampai dah ke dalam daratan mereka ketika di Jepun tu. Jadi itulah tanda Allah yang Maha nak menunjukkan keegoan makhluknya, orang-orang kafir, supaya tunduk akan Allah. Kembalilah mentaati Allah, beriman kepada Allah seperti mana rohnya satu ketika dulu telah berjanji, bala syahidna ya Allah. Semua kita ni tak kira Islam atau bukan Islam, semua telah pun berbaiat di hadapan Allah. Kita ni hamba Allah. Tapi bila dia keluar ke muka bumi, mungkin kerana faktor-faktor atas izin Allah jua yang baik, di situ Allah memberikan berbagai-bagai peringatan-peringatan sebenarnya. Jadi tsunami yang besar itu adalah tanda Allah yang Maha menundukkan keegoan mereka akan tunduk kepada Allah. Kalau di negara Britain tercipta kanser, di situ masalahnya ialah kanser. Kanser yang paling ramai, yang paling kritikal di seluruh dunia ialah di negara Britain. Walau dia cuba mengeluarkan berbagai-bagai ubat-ubatan untuk negara-negara Malaysia, negara-negara ketiga ni, dikatakan ketiga, tapi mereka tak ada ubat untuk mengubat kanser. Dan mereka ada penyakit-penyakit kemurungan, penyakit-penyakit jiwa yang sangat kronik, iaitu masyarakat dia terlalu banyak yang menderita dengan penyakit kemurungan, sehingga ada yang berwatakan seperti haiwan. Jadi untuk Allah yang Maha menundukkan, kembalilah kepada Allah. Tak ada ubat boleh merawat jiwa melainkan Allah yang Rahman yang Rahim, dengan kasih sayang Allah. Jadi itulah Allah menjelaskan tanda dia yang Maha. Maka dia juga menundukkan kita. Sekiranya kita tak tunduk kepada Allah, Allah tundukkan dengan berbagai-bagai cara juga kepada hamba-hamba yang beriman. Kadang-kadang iman ni turun naik, bila dia turun tu yang lain semua naik. Hampir amalan-amalan lain semua naik. Maka ketika tu Allah yang Maha menundukkan dalam berbagai-bagai cara. Melalui kesempitan hidup kita, kita rasa gelisah. Melalui kita rasa tak tenang, ada saja yang tak kena, ada saja yang tak cukup. Itulah Allah yang Maha sedang menjinakkan kita untuk kembali kepadanya. Kerana hanya orang yang lari kepada ketundukan kepada Allah yang Maha akan mencapai kedamaian. Selagi mana sujud tidak merasai sujud kepada Allah, tidak beroleh kedamaian. Bila kita sujud tu, hendaklah juga roh kita sujud tunduk kepada Allah yang Maha, yang Maha menundukkan. Jadi kita berlatihlah dengan sentiasa memuji Allah. Ya Allah yang Maha, yang Maha, yang Maha. Seperti mana kau menundukkan seluruh alam, tidak berhenti bertasbih memuji-memujimu ya Allah. Kau menundukkan gunung-gunung untuk terus tegak. Kau menundukkan angin-angin untuk terus mengikut aturan-aturanmu yang baik. Kau lah yang menundukkan air-air lautan menjadi tsunami, menjadi tenang, menjadi badai, menjadi ombak. Maka ya Allah, tundukkan kami untuk mengikut apa jua agendamu yang baik. Jadi kita minta ketundukan. Untuk energi ketundukan, sentiasa menyebut nama Allah yang Maha. Boleh ditambah dengan yang Kudus. Sempurnakan ketundukanku kepadamu. Makna bila sempurna, kita hanya sujud pada Allah yang Ahad, yang Wahid, yang Samad. Dia tak ada sebelah-sebelah. Macam zaman yang Yahudi dulu, zaman Jahiliyah, dia ada
Kaabah dia ada benda lain. Jadi kita nak sempurna sujud hanya kepada Allah semata-mata, yang lain tidak kita sujud. Ruh kita tak sujud. Jadi ya Allah yang maha, yang maha, yang maha. Jadi bila mana kita diberi kesempitan hidup, kita diasak dengan berbagai-bagai permintaan-permintaan luar, desakan-desakan daripada apa jua kesulitan-kesulitan hidup, itulah diasak oleh Allah yang maha untuk tunduk pada kita. Allah yang maha menundukkan mikrofon. Dialah yang Mahi yang Mumit, yang menghidupkan mikrofon itu, dia mematikan. Bateri itu hanya alat Allah yang Mahi. Bila mana Allah ingin mematikan, maka Allah matikan tenaga-tenaga yang ada pada bateri. Jadi itulah Allah yang Maha menundukkan alam. Bateri itu tak ada daya nak mengatakan dia ada power. Begitu juga kita. Kadang-kadang Allah tundukkan kita dengan ujian-ujian, kesulitan-kesulitan hidup untuk kita kembali pada Allah. Kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang tak boleh nak ubat. Berbagai-bagai ubat dicari, berbagai-bagai doktor dicari, berbagai-bagai mesin-mesin rawatan-rawatan, suplemen-suplemen. Bukan itu sebenarnya tujuan bila Allah beri sakit. Allah beri kita sakit bukan tujuan Allah untuk melihat kita mencari-cari itu dan ini. Bukan untuk Allah tengok bagaimana hebatnya kita mencari pakar-pakar, bagaimana hebatnya kita membelanjakan duit membeli ubat-ubatan. Bukan itu tujuan Allah beri sakit, beri kesulitan hidup. Tetapi tujuan Allah beri untuk kita tunduk kepada dia. Sakit itu, yang kita pergi jumpa doktor dan sebagainya itu, ubat-ubatan itu adalah jalannya sebagai ikhtiar jasmani. Tetapi bukan tujuan utama. Tujuan utama ialah kembali kepada Allah, tunduk sujud dan rukuk. Ya Allah, benar aku hamba-Mu yang dhaif. Aku tidak mampu mendatangkan kesihatan dalam diriku sendiri. Engkau lah yang memiliki kesihatan ini. Tunduk dengan sebenar-benar tunduk bahawa dia tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ada pada manusia pada hari ini tak mampu nak tunduk pada Allah. Mereka buntu mencari jalan penyelesaian dalam pendidikan, dalam bidang rawatan, dalam bidang apa, kebahagiaan, dalam bidang kaunseling, dalam bidang berbagai-bagai bidang. Sedangkan Allah nak kita tunduk pada dia, maka dia fatah akan buka jalan seluas-luasnya. Bukanlah Allah itu zalim, sengaja nak biar kita cari lepas satu jalan ke satu jalan. Jalan itu juga disediakan oleh Allah yang fatah. Tetapi Allah yang Maha nak kita tunduk dan tunduk dan tunduk. Banyakkan sujud kepadanya di malam hari terutamanya, merintih merayu. Masalah itu hanya asbab daripada Allah yang Jabbar, yang Qahar, memaksa kita untuk terus tunduk kepada Allah. Jadi sekiranya manusia berdekil, tidak mematuhi perintah-perintah Allah, maka Allah yang Qahar akan menghukum. Jadi hukuman-hukuman yang ada itu kerana Allah nak beri kita rasa kenikmatan, kelazatan sujud pada Allah. Jadi bila mana ada dalam hidup kita orang-orang yang tak tunduk pada Allah, contoh anak-anak, suami atau isteri atau ibu bapa kita sendiri, dia leka daripada mengingat Allah, maka kita serahkan hati mereka pada Allah yang Qahar. Ya Allah, tundukkan mereka kepada-Mu. Tundukkanlah ya Allah anak-anak muda kami kepada-Mu. Tundukkanlah kami kepada-Mu. Kadang-kadang Allah beri anak-anak yang tidak mendengar kata untuk refleksi diri. Bila kita tengok anak-anak tak mendengar kata, bila kita cakap A, dia cakap B. Kita cakap C, dia cakap D. Jadi itu sebenarnya juga adalah ilmu daripada Allah, yang Alim, yang Hakim, yang Rasyid. Penzahiran daripada Allah yang zahir. Cuba cek diri kamu. Apakah kamu juga seperti dia denganku? Ini selalu saya dapat detikan-detikan ini daripada Allah. Bila ibu bapa kadang-kadang mengadu, anak dia lawan cakap. Jadi cuba cek diri sendiri. Kadang-kadang mungkin kita melawan Allah. Kerana itu aura melawan tadi dia transfer kepada anak. Contohnya bila masuk waktu azan, kita kejap lagi lah, kejap lagi lah. Itu maknanya menjawab atau menjawab tanpa kita sedar. Jadi bila anak tu menjawab, dia tak dengar, dia menangguh-nangguh. Itulah sebenarnya yang disalurkan daripada akhlak kita kepada Allah. Jadi bila anak dekat,
ibu bapa harus minta maaf dulu pada Allah. Ibu bapa harus bertaubat dulu kepada Allah. Ibu bapa harus merenung kesilapan-kesilapan diri. Apa jua ini? Supaya kita tunduk balik pada Allah, barulah kita doa untuk anak. Baru mudah bila ibu dah, ibu bapa dah mengenal kenapa Allah cipta peristiwa-peristiwa ini tadi. Sama juga bila masyarakat kita tak tunduk pada Allah, kita refleksi diri kita dulu. Barulah kita minta pada Allah tundukkan semua orang. Jadi yang Rahal boleh menundukkan nafsu kita. Nafsu ni, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bersembang, nafsu mengumpat, nafsu apa lagi? Nafsu shopping, nafsu window shopping, dia ada dua. Semua tu Allah boleh tundukkan kerana dia sifat dia yang kahal yang mahu menundukkan. Jadi kita yakin bahawa kita tak mampu menundukkan jiwa kita, nafsu kita, tetapi yang kahal boleh tundukkan. Sebab tu bila kita belajar, semua orang dia belajar tasawuf, kan? Jadi bila belajar semua usnah ni, dia bukan tasawuf. Tasawuf itu dia mengajar merawat hati, mengajar menundukkan hati. Tetapi dengan asma usna, bila kita belajar asma usna terus pada Allah terus. Ya Allah, ya salam, rawatlah hatiku. Ya Allah, ya maha, tundukkanlah hatiku. Jadi apa yang kita belajar dalam tasawuf tu boleh terus kita ambil. Tetapi teknik dia macam mana nak rawat, guna asma usna. Macam mana nak tunduk hati, semua tu betul dah. Bila kita baca tasawuf tu semua betul. Memang kita perlu penyucian hati, kan? Tazkiyatun nafs. Lepas tu kita perlu menundukkan nafsu kita, perlu menundukkan keegoan kita dan sebagainya. Tapi teknik dia ialah yang lebih mudah dan lebih cepat dan lebih kuat kesannya bila mana kita terus direct pada Allah, yang Malik yang memiliki nafsu kita, yang Malik yang memiliki hati kita, kalbu kita. Jadi ya Qahar, tundukkan nafsuku. Nafsu tidur, bila kita ngantuk malam-malam tu, ya Allah, ya Qahar, tundukkan nafsuku, bangkitkanku. Bila kita rukuk tu, boleh kita selangkan, tambahkan dengan nama Allah ya Qahar. Ya Allah, seperti mana jasadku rukuk kepadamu, ya Allah, rukukkan rohku supaya sentiasa tunduk. Bila rukuk ni sebenarnya lambang patuh, lambang sedang menerima watikah. Dia banyak lambang ni. Lambang seorang hamba yang patuh. Baiklah ya Allah, aku akur antaranya. Baiklah ya Allah, aku sedia menerima apa jua amanat-amanatmu, antaranya dalam rukuk ni. Sebab tu dalam, kalau dekat luar tu tengok ada buku solat, cuma dia sebenarnya ada tiga energi, tiga watak kita dalam kita solat. Watak yang pertama, watak hamba. Bukan makna kita ni bertukar-tukar orang, tapi kita ni di sisi Allah kita memainkan berbagai-bagai fungsi, kan? Surah Az-Zariyat sebagai hamba, Surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai khalifah. Jadi salah satu ialah datang sebagai hamba. Ada buku, mungkin tak ada kat sini. Kemudian yang kedua, sebagai kekasih. Kita datang menghadap Allah sebagai hamba yang ingin mengasihi Allah dan ingin dicurahkan kasih-kasih sayang daripada Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Wadud. Kemudian yang ketiga adalah datang sebagai khalifah. Bila khalifah ni contoh macam orang pergi perang, kan? Dia pergi perang, dia dah buat kerja dia, lepas tu dia balik menghadap maharaja dia. Wahai raja, apa lagi tugasku? Apa lagi tempat, mana lagi yang perlu kami jajah? Mana lagi orang-orang kafir yang perlu kami bunuh? Contohnya. Jadi itulah ibarat bila kita pergi solat. Solat itu adalah seorang khalifah datang memohon ilham-ilham, memohon amanat-amanat baru daripada Allah, watikah-watikah daripada Allah yang Malik yang Malikul Mulk, Maharaja Zikran Alam. Lepas tu saat dia keluar daripada solat, sebelum dia keluar dia angkat syahadah. Boleh baca buku tu yang menjana energi khalifah. Masa angkat syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkanmu Allah. Maka bila kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Allah masuk energi khalifah. Dan bila kita mengaku ya Allah tiada Rasulullah itu adalah pesuruhmu ya Allah, dalam hati kita mengaku ya Allah aku akan mengikut jejak langkah baginda,
maka Allah masukkan daya-daya untuk menjadi khalifah. Bila kita bagi dia salam, maka bertebaranlah kita ke seluruh pelosok bumi untuk terus berdakwah, berbakti, berziarah dan melakukan kerja-kerja khalifah. Ada orang yang dipakaikan tugas khalifah tapi dia tak buat kerja. Habis-habis solat, Allah bagi jubah khalifah, dia duduk depan TV. Terlupa ada jubah tadi. Jadi sebab tu kita selalu minta tu, minta penyucian hati supaya kita dapat rasa kita ini khalifah ni yang ada tugas. Nanti balik ke kampung akhirat, Allah tanya, selesai tak tugas kamu? Tugas apa ya Allah? Tugas khalifah. Kita semua ada tugas sebagai khalifah. Ibu tugas khalifah kepada anak-anak. Suami tugas khalifah kepada isteri. Isteri tugas khalifah kepada suami. Ayah kepada anak-anak. Kita kalau kita hidup berjiran, tugas khalifah kita kepada jiran-jiran. Semua ada hak kita kepada dalam hidup mereka. Jadi itulah minta kekuatan daripada Allah. Yang Qahar, insya-Allah.